Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum Oke, Pak. melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kuliah pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan juga kita mendapatkan ilmu yang penuh barokah. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, baik. Kita lanjutkan materinya untuk setelah UTS, yaitu tentang Microsoft Excel ya. Microsoft Excel yang saya akan ajarkan ini hanya tips dan triknya saja, karena memang sebagian sudah banyak mengenal tentang Microsoft Excel. Kalau kemarin kita udah belajar tentang Microsoft Word, dan Microsoft Word itu juga sudah umum, cuman ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk mempermudah pada saat nanti kalian mengerjakan laporan, mengerjakan tugas, ya terutama tugas akhir untuk mempermudah pekerjaan kalian. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tips dan trik dari Microsoft Excel yang sederhana, yang mudah-mudahan nanti juga bisa digunakan dalam kegiatan kalian dalam perkuliahan, kemudian juga mengerjakan tugas akhir. Nah, baik, saya akan mulai ya. Oke, jadi kita akan belajar tips dan trik Microsoft Excel ya. Ini tips dan trik ini sangat mudah sekali bagi yang sudah memahami mungkin lebih cepat. Nanti silakan juga kalian buka komputer kalian di rumah. Jika ada laptop atau komputer desktop bisa juga dibuka sembari kita nanti mempraktekannya, gitu ya. Yang pertama yaitu cara cepat membuat nomor urut secara otomatis. Ini ada tiga cara. Yang cara pertama, ini cara pertama, yaitu ketikkan angka 1 dan 2 pada sel yang ingin dibuat nomor urut ya, misalkan pada A1 dan A2. Kita praktekkan juga sekalian ya. Oke. Praktekkan ya. Pertama tadi di A1 ditulis angka 1. Kelihatan ya? Kemudian di A2 Siap. Siap. ditulis angka 2 begini. Nah, oke. Kemudian yang kedua, blok sel A1 dan A2. Kita blok. Kita blok. Nah, kita blok gini. Setelah kita blok, arahkan kursor pada pojok kanan bawah sel A2 sampai ada tanda plus kecil. Oke. Jadi, arahkan kursornya. Nah, sampai ada tanda plus kecil gini ya. Kelihatan ya? Nah, tanda plus. Kemudian apa lagi? Selanjutnya tinggal drag and drop atau klik kiri, tahan dan tarik ke bawah sampai baris yang diinginkan. Nah, caranya seperti ini. Ketika sudah di blok, kemudian pada pojok kanan bawah ini sudah ada tanda plus begini, ini tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, begini. Ini contoh sampai 10. Nah, begini ya. Jadi sudah urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Misalkan kita mulai dari di sini, 3 dan 4 misalkan. 3, 4. Kemudian kita blok. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini juga bisa lanjut. Atau mulai dari 11, 12. Kemudian kita blok yang 11 dan 12. Arahkan kursor ke pojok kanan bawah. Ya, arahkan kursor ke pojok kanan bawah. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. It is very easy. You can do it by yourself. Ya. Jadi ini sangat mudah sekali untuk kalian lakukan. Ini cara satu ya. Ini contoh di gambarnya. Satu diketikkan, kemudian sel A2 diketikkan 2, kemudian tinggal di blok, muncul tanda panah, tanda plus, sorry,
kemudian tarik ke bawah. Nah, ini cara satu untuk membuat nomor urut secara otomatis. Kemudian, yang kedua, ada cara dua. Yang cara dua ini pada sel A1, ini masukkan rumus sama dengan row. Ingat, kalau di Excel, di Microsoft Excel, awalannya harus menggunakan tanda sama dengan kalau mau menunjukkan atau menulis rumus atau formula. Kita tuliskan misalkan ini row ya, sama dengan row, kurung buka, kurung tutup. Nah, oke. Ini perintahnya ya. Arahkan kursor pada pojok kanan bawah sel A1 sampai ada tanda plus kecil. Nah, sama. Kemudian di, nah ini, ada tanda yang sebelah kanan. Nah, ini. Oke. Selanjutnya tinggal drag and drop atau klik kiri, tahan dan tarik ke bawah sampai baris yang diinginkan. Nah, ini contohnya gini ya. Ini row, kemudian kurung buka, kurung tutup. Oke. Nah, gitu ya. Kita contohkan. Saya ulang. Ini sama dengan, tuliskan row. Ini. Kemudian kita enter. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Oke, saya delete dulu semuanya. Kita awali dari A1. Misalkan di sini tadi apa? Row sama dengan row. Kita pilih row. Nah, ini ya. Kemudian kita enter. Nah, muncul angka 1. Kemudian arahkan kursornya ke pojok kanan bawah. Kemudian kalau sudah ada tanda plus, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Itu ya. Oke, next. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Arahkan mouse ke atas kolom A sampai muncul tanda panah ke bawah dan klik untuk memblok baris A1. Nah, ini contohnya gini. Ini kita delete dulu tadi. Nah, misalkan A begini ya. Ada tanda panah ya, ini ke bawah. Kita blok aja. Nah, begini. Kemudian, klik pada formula bar, kemudian masukkan rumus row dan tekan Ctrl Shift Enter untuk mengubahnya menjadi array formula. Nah, kita lanjutkan dulu. Setelah itu, hasilnya dalam hitungan detik, nomor urut akan tampil dari baris A1 sampai dengan baris ke 1.048.576. Ya. Nah, ini contoh. Di A, kemudian ini di blok, kemudian ini ada formulanya. Nah, oke ya, sebentar. Ini di blok, kemudian di sini ditulis sama dengan row, kemudian di enter. Oh, sorry. Ini kan dulu. Row, sama dengan row. Ini, tekan. Ctrl Shift Enter. Sebentar, kalau yang di Mac ini agak sedikit berbeda. Mungkin kalau yang di kalian udah bisa ya. Nah ini, ini di saya nih sudah yang terakhir sampai berapa tadi? Nah ini 1.048.576. Ini angka terakhir di Microsoft Excel untuk selnya. Ya. Nomornya nomor urut satunya di atas. Nah, ini nomor satu nih. Oke. Ya. 1, 2, 3 sampai dengan 1.048.576. Ini untuk melihat atau membuat nomor urut mulai dari nomor 1 sampai akhirnya Excel. Nah, menggunakan formula rows. Tapi ini jarang dipakai sih. Yang sering dipakai biasanya yang tadi. Yang misalkan kita bikin, nah ini, 1, 2, kemudian kita blok gitu ya. Berurutan angkanya, baru kita blok ke bawah. Nah, begini, yang sering dipakai. Nah, ini sangat berguna untuk kalian nanti dalam penggunaan di
pekerjaan kalian. Oke. Jadi itu untuk membuat ini ya, membuat angka urut. Ada tiga cara. Selanjutnya, tips dan trik yang kedua itu cara menggunakan data validation. Nah, data validation. Data validation itu apa? Nah, begini. Dalam pembuatan data ya dengan menggunakan Microsoft Excel itu, terkadang kita ingin sel tertentu hanya bisa diisi angka saja. Jadi nggak boleh diisi huruf, nggak boleh diisi angka lebih dari sekian gitu. Hanya diisi angka saja. Ini sangat berguna ketika nanti kalian mengerjakan di dasar-dasar akuntansi atau menggunakan pembukuan. Ini lebih lebih memudahkan kalian nanti. Misalkan begini, antara 100 sampai dengan 1000 atau mungkin ingin membuat list dengan mudah. Nah, kalau misalkan 100 sampai dengan 1000, maka angka 10 tidak bisa masuk karena sudah kita batasin di posisi 100 sampai dengan 1000. Misalkan mau ditambahkan di posisi 1001, nggak bisa karena sudah kita batasin. Nah, ini meminimalisir kesalahan pada saat kalian di ini di akuntansi. Kadang kan ada yang kelebihan nolnya, ada yang kurang bahkan nolnya gitu kan bisa menjadi masalah. Nah, ini kita menggunakan data validation. Nah, untuk semua itu kita bisa memanfaatkan fungsi dari menu data validation pada Microsoft Excel. Nah, ini contoh. Pada Microsoft Excel, pilih tab data, data validation, maka akan tampil jendela data validation seperti ini. Nah, ya. Yang kalian yang menggunakan Windows, tampilnya seperti ini. Nah, kalau saya menggunakan Mac, misalkan seperti ini ya. Hampir sama, data, ini ada data, kemudian dipilih data validation, nah, yang ini. Nah, muncul begini. Muncul setting input sama error alert. Ini data validation. Kalau di Mac tampilannya seperti ini ya. Kalau di Windows tampilannya kayak gini. Ya sama. Cuman beda aja, beda tampilan aja. Nah, oke. Sama ya, data validation. Tampilannya seperti ini. Kemudian, pada window atau jendela data validation, ini terdapat tiga tab. Setting, kemudian input message, dan error alert. Ya, setting, input message, dan error alert. Ini digunakan untuk apa? Yang setting itu digunakan untuk menentukan pengaturan kriteria data validation. Ya, yang setting digunakan untuk menentukan pengaturan kriteria data validation. Yang input message ini memberikan pesan ketika sel yang divalidasi diklik atau dipilih. Jadi pada saat sel itu ada kursor di situ, nah nanti ada pesan yang muncul. Sedangkan yang ketiga yaitu error alert, ini pesan peringatan yang akan ditampilkan ketika user memasuki data yang tidak sesuai dengan kriteria data validation. Ya. Jadi ada tiga ini, ada setting, ada input message, ada error alert. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pelajari di sini. Kita mulai dari setting. Kita mulai dari setting dulu ya. Nah, setting ini ada beberapa list validation. Nah, ini ya. Validation kriterianya ada any value, ada whole number, ada decimal, ada list, ada date, ada time, ada text length dan custom. Jadi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kriteria ya, ada beberapa kriteria. Any value ini semua value, text maupun number. Jadi text bisa, angka juga bisa. Ini dimasukkan ke dalam sel atau sama artinya dengan tidak ada kriteria khusus pada data validation-nya. Jadi semuanya boleh. Huruf boleh masuk, number juga boleh masuk. Ini untuk yang any value. Contohnya gini, ini any value ya. Ini saya contohkan ini, any value. Nah, selain any value ada whole number. Whole number itu hanya format number saja yang bisa dimasukkan dalam sel. Ada beberapa pilihan data yang bisa dipakai. Misalkan between, ya, antara equal sama dengan, greater than, lebih besar dari, atau less than, lebih kecil dari, dan lain-lain. Untuk whole number. Next is decimal.
Nah, desimal ini sama seperti pilihan whole number, hanya bedanya bisa dimasukkan tanda desimal, ya, untuk desimal. Selanjutnya list, ini bisa digunakan untuk membuat list atau daftar. Setelah list, ada date. Date ini membuat data validation dengan kriteria date atau penanggalan, ya. Date itu tanggal. Selanjutnya ada time. Time ini membuat data validation dengan kriteria time atau waktu. Kalau text length, ini membatasi jumlah panjangnya karakter teks. Nanti kita batasin jumlah karakter teksnya ada berapa karakter, misalkan. Oh, maksimal 3 karakter. Maka 3 karakter itu maksimal, nggak bisa dimasukkan lebih. Selanjutnya untuk custom, ini menentukan sendiri kriteria data validation dengan memasukkan rumus atau formula, ya. Jadi di custom. Nah, ini contoh. Data validation, di sini kita pakai list, ya. Misalkan di sini ada PLP, ya. Ada pilihan ini. Source-nya L sama P. Oke. Contoh penggunaan data validation-nya. Nah, pilih atau klik sel A1. Kita mulai, ya. Kita mulai klik dari sel A1. Oke. Kita contohkan langsung. A1. Kemudian, pada data validation, pada pilihan setting, pilih whole number. Between 10... Min-nya, max-nya 100. Kita coba data validation. Kita munculkan dulu. Pilihnya apa tadi? Pilihnya adalah whole number. Whole number. Oke, pilih whole number. Datanya pilih between, ya. Between-nya ini 10 tadi, maksimumnya 100. Oke. Pilih whole number between minimal 10. Maksimalnya 100. Oke. Selanjutnya apa nih? Atur juga input message dan error alert-nya. Diatur. Kemudian klik OK. Misalkan input message-nya apa? Input message-nya apa ya kira-kira? Oh, kita masukkan title-nya isi hanya dengan 10 sampai 100. Nah, ini. Oh, di sini. Kita ganti di sini. Oke. Okay. Titelnya apa? Perhatian, ya. Perhatian. Okay. Perhatian. Isi hanya dengan 10 sampai 100. Errornya kita tulis apa ya? Jangan cengkal. Oke, okay. Gini. Nah. Di sini ditulis sudah dibilang isi dengan angka 10 sampai 100. Nah, gini, ya, contoh. Saya ulang, untuk setting pilih yang whole number between minimumnya 10 sampai 100. Input message-nya perhatian, ya. Isi hanya dengan 10 sampai dengan 100. Kalau nggak dilakukan, maka akan muncul perhatian. Ini judulnya apa nih? Jangan cengkal, ya. Sudah dibilang isi dengan angka 10 sampai 100. Kemudian kita oke. Nah, muncul, ya. Di sini ada tulisan perhatian gitu, ya, kecil, ya. Isi hanya dengan 10 sampai 100. Kalau kemudian kita isi di A1 ini tadi, di A1 kita isi 10. Oke, nah, bisa. Kita isi 100, bisa. Kita isi 50, bisa, ya. Sekarang kalau misalkan diisi 5, nah, diisi angka 5, jadinya gimana? Nah, ada tulisan begini, jangan cengkal, sudah dibilang isi dengan angka 10 sampai dengan 100, gitu. Kemudian diisi angka misalkan 101 nih, 101, di enter. Nah, muncul lagi. Atau yang paling sering itu adalah ketika masukkan pembukuan. Di pembukuan itu yang harusnya ditulis 100 gitu, ya. Ketambahan nih angka nolnya. Nah, begini. Jadi 1000. Ini sering kali nih yang bikin saldonya itu nggak balance. Ini di pembukuan nanti atau di dasar-dasar akuntansi. Ketika diklik, nah, muncul gini. Nah, ini untuk meminimalisir kesalahan pada saat melakukan proses pembukuan, ya.
Dan contoh begini ya. Oke. Kita udah contohkan. Nah, pastikan muncul error karena data pada varian itu dibatasin angka minimalnya 10. Nah, ini contoh tadi ya. Oke, errornya seperti ini. Nah, ini sudah saya contohkan. Ini perhatian, masukkan angka 10 sampai 100. Kemudian di 75 ini oke. Nah, ini input message. Errornya nanti bisa kalian tulis sendiri ketika di oke. Misalkan di si angka 5. Nah, ini nggak boleh. Karena batasnya 10 sampai 100. Nah, ini bisa kalian batasin sendiri ya. Dengan kriteria-kriteria tertentu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Mbak. Oke, paham. Kita lanjutkan ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir untuk tips dan trik Microsoft Excel pada pertemuan kali ini, yaitu membuat laporan keuangan secara sederhana. Saya bilang sederhana, karena ini sangat membantu sekali, ya, sangat membantu sekali. Pertama begini, kita buat format laporan keuangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini biasanya kan kalau bikin laporan keuangan gini ya, ada nomor, ya, ini sederhana dulu. Ada nomor, ada tanggal, ada keterangan, kemudian debit, kredit, saldo. Kalian udah dapat nggak sih materi model seperti ini? Yang keuangan? Udah dapat belum? Dasar-dasar apa? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, ini dikuasain dulu. Saat ada tugas dari Bu Riza nih, biasanya Bu Riza nih yang ngajar model begini nih, keuangan atau akuntansi ini Bu Riza. Nah, biasanya kan begini, tanggal, keterangan, debit, kredit, atau saldo. Atau begini juga, ketika kalian, ini ya secara mandiri ya, secara mandiri kalau kalian punya uang gitu, punya pemasukan, atau hari ini punya usaha, misalkan jualan online gitu ya, yang lagi marak, kalian kan butuh catatan pembukuan nih. Nah, ini bisa dipakai nih, catatan pembukuan yang seperti ini. Ya minimal ada tanggal, ada keterangan atau uraian, ada debit, kredit, dan saldo gitu ya, dan jumlah. Ini kita ketikkan dulu. Nah, kita ketikkan dulu. Nah, ini kebetulan sudah saya ketik ya. Model seperti ini. Nah, oke. Okay. Ada nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Ini udah sama dengan yang di sini. Nah, udah sama dengan yang di sini. Kalau udah diketik model seperti ini, ya terserah lah. Angkanya nanti kalian buat sama juga boleh, gitu ya. Nah, kita mau bikin saldo, saldonya itu berkurang dan bertambah otomatis. Saldo berkurang dan bertambah otomatis itu kan berdasarkan debit sama kredit, kan? Kalau kredit berarti apa? Minus, kan? Kalau debit kan berarti plus, ya, gitu. Nah, di sini saldo itu, kalau di sini berapa nih kira-kira saldonya nih? Isinya berapa di sini kira-kira? 2 juta. Pak. Kalau di sebelah sini di kolom F berapa nih? F2 ya nih. F2 berapa nih? Berarti saldo di F2. 1.650. Kalau di F3 berapa nih? 1.500. 1.500 gitu ya. Kalau di F7 berapa? 2 juta. Oke, kalau di F5 terakhir? 2 juta. Berapa? 2.150. 2.150 ya? Ya. Oke. Nanti di bawah ini kan harus balance ya? Antara saldo yang di sini dengan saldo yang di sini kan? Iya, Pak. Nah, ini nanti debit tinggal dijumlah aja. Oke. Nah, berkurang dan bertambah secara otomatis ini kita bisa bikin menggunakan formula yang ada di Excel. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Gunakan kombinasi rumus if, or, dan rumus sum. Ini nggak usah dipikir apa, capek-capek udah. Tinggal di copy paste aja nih formula. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini, semi absolutnya. Kalau if, or, sama sum ini ikutin aja deh formula yang ada di sini. Tapi yang saya tekankan adalah semi absolut. Semi absolut di sini yang ada ini ya, ada kayak
lambang dolar gini ya, ini tuh ngunci artinya, dikunci. Di sini D4 ya, D4 berarti D4. Nah ini ngunci angka 2 juta ini gitu. Ya, kemudian E4 berarti yang dikunci adalah yang di awal gitu. Yang di awal ini dikunci karena apa? Sebagai awalan dari sini. Kalau nanti yang dikunci di bawah di sini, ini hasilnya nanti min di sini. Kalau misalkan kita yang ngunci ini di D5 nih, ya, di D5. Nanti di sini saldonya minus 350 karena awalannya di sini. Awalannya di sel yang kedua, baris yang kedua di sini. Sehingga yang saya tekankan adalah ini jangan sampai salah untuk mengunci angkanya ini. Nah, nanti pada saat praktikum jangan sampai salah. Jadi, saya ulang lagi. Penguncian angka ini harus di awal. Supaya tidak salah dalam penulisan di laporan keuangannya. Jadi, yang dikunci di awal di sini. Oke, kita praktekkan aja. Kita praktekkan. Formulanya ini ya, tadi udah saya tulis ya. Udah saya tulis ini. Oke, kita sudah sesuaikan menggunakan formulanya if, kemudian or, kemudian apa nih? OD4, T4 itu ini. Kemudian kurang dari lebih dari 0, kurang dari lebih dari 0. Ingat ya, kalau ini nanti macam-macam nih softwarenya, Excel di komputer kalian. Di sini kan pakainya titik 2 nih. Ada beberapa yang bisa menggunakan, bukan titik 2, titik koma. Ada beberapa yang bisa menggunakan titik koma, ada yang tidak. Kalau nggak bisa menggunakan titik koma, maka gunakan seperti saya ini, menggunakan koma saja. Ya. Jadi di sini kan kalau dilihat itu kan or, logical one, koma, nah gitu. Karena menggunakan titik koma, nah ini nggak mau biasanya. Jadi di sini saya menggunakan koma. Kemudian E4 ini ya, kredit, kurang dari lebih dari 0, kemudian koma. Oke, kita pakai sum. Ini di close dulu nih. Oke, bentar, ini dikurung dulu. Oke, kemudian ini sum. Sumnya dari, nah ini. Oke, ini sampai ini. Tapi yang awalnya ini harus di saya zoom ya. Bentar. Oke, wait. Oke, bentar saya zoom. Biar kalian bisa lihat. Kita kunci. Oke, kemudian apa lagi? Dikurang. Sum dari E. Sebentar. E5 ya. Sorry, E4 sampai E4. E4, ini kita kunci, sorry. Sampai dengan E4. Yang E4-nya kita kunci. Oke. Selain itu, 0. Oke, berarti masih ada yang salah. Kita cek dulu. E4 sama E4. Oke, cek dulu. Oke, di sini salah. Ini harusnya if. If or. Oke, masih ada trouble sebentar. Kita cek dulu if or D4 kurang dari lebih dari 0. Oke.
M4-nya. Oke. Koma sum sum. Sebentar. If-nya sama aja. Oke. Wah, ini harusnya kita ulang aja ya. Ini kayaknya trouble nih. Kita ulang dari awal. If or kan tadi ini ya, if or D4 kurang dari lebih dari 0. Okay, wait. 4. Okay. Sum. Oke, okay. Kita kunci, kurangi sum, oke, wait, wait, kenapa nggak bisa? Nah, ini saya juga bermasalah nih kayaknya nih ya. Coba nanti kalau di Windows, kalian coba ya formulanya ya. Kayaknya trouble di saya. Oke. Okay. Oke, okay. Sip, udah. Alhamdulillah bisa. Ini tinggal kalau udah, kalau formulanya tadi udah, tinggal ditarik ke bawah ya. Oke, okay. Nah seperti ini. Oke, okay. Kalau sudah, yang di sini apa? Jumlah ya, berarti sama dengan sum dari ini dengan ini. Bentar, sorry. Sum. Oke, sampai sini. Kemudian ini juga di sama. Tinggal digeser aja. Yang di sini apa? Sama dengan debit dikurangi dengan kredit. Oke, jadi ini harus sama nih. Harus sama dengan ini. Ini harus sama. Oke, balance ya. Oke, okay. Jadi perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan ya, di sini. Oke, okay. Tadi saya salahnya di sini. Saya salahnya tadi, di sini saya kasih kurung tutup sama kurung buka, ini harusnya nggak usah. Ya. Nah, selanjutnya tinggal masukin rumus pada kolom jumlah. Kalau di 14 ini di jumlah, ya ini yang ini maksudnya. Ini di jumlah, di sum, sum aja dari atas ke bawah. Yang ini juga sama, di sum dari atas ke bawah. Yang ini kan saldo ya. Saldo kan debit dikurangi kredit. Nah ini jadi tinggal dikurangin aja. Debit yang ini dikurangi dengan kredit. Oke, jadi udah gitu aja. Nah ini, hasilnya seperti ini, sama ya. 2.150.000 yang bawah juga sama 2.150.000. Ini sama seperti punya saya yang di sini yang sudah saya contohkan. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada? Belum kalau ada. Oke. Kalau tidak ada, untuk praktikumnya, kalian ulangi tadi yang mulai dari awal, mulai dari membuat nomor urut ya, nomor urut 1 dan seterusnya menggunakan 3 cara tadi.
Yang kedua adalah menggunakan data validation. Yang ketiga, membuat laporan keuangan sederhana seperti ini. Nah, nanti kalian videoin, kemudian hasil rekaman videonya kalian kirimkan ke teknisi sebagai bukti kalian sudah melakukan praktikum, kegiatan praktikum untuk hari ini. Sampai sini instruksinya bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Okay. Jadi tidak usah dimasukkan ke YouTube. Ya, terserah kalian. Kalian kan sudah punya channel kalian sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian mau apa namanya upload di channel YouTube kalian juga nggak apa-apa. Kalau misalkan, tapi instruksi dari saya adalah kalian videoin. Cara videoinnya adalah antara kalian, muka kalian dengan screen dari recording yang sudah ada di komputer atau laptop itu dijadiin satu. Jadi ada wajah kalian dan juga ada apa namanya kalian mengerjakan gitu di screen recordingnya. Kayak misalkan video di YouTube saya, kalau kalian bisa lihat itu modelnya seperti itu. Jadi kalian usahakan seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi maksimal pengerjaannya adalah 1 minggu batasnya, mulai dari sekarang. Nanti kalian kumpulkan di teknisi masing-masing. Jadi kalau saya ulang lagi untuk praktikumnya, tugas praktikumnya, kalian ikuti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari membuat nomor urut, kemudian membuat data validation, dan juga membuat laporan keuangan sederhana untuk tips hari ini, yaitu tips dan trik sederhana untuk Microsoft Excel. Jadi itu, terima kasih atensinya untuk pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.